Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan video perjalanan kembali dengan menggunakan armada bus Sudirotunggajaya. Untuk mod yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah mod Jetbus 2 SCD dengan sasisnya ini Hino RK8 ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, di sini untuk uniknya seperti ini ya. Tuh, cewek banget ini menggunakan bodi Jetbus 2. Untuk modnya seperti biasa dari ASK Farm yang statusnya free. Begitupun juga dengan liverinya ya. Ini saya dapatkan dari channel YouTube Blah-blah, teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai perjalanannya. Ini kita mulai dari Terminal Purwokerto ya. Dan seperti ini untuk kokpitnya. Jadi interiornya seperti ini, teman-teman. Sangat cakep sekali ya. Ini kalau dibuat codename, ini mungkin bakalan cakep ini. Namun sayangnya kalau codename ini kan ini ya, open source gitu ya. Jadi misal apa ya, banyak yang ini teman. Aduh, nabrak dong. Wah, parah nih trafiknya. Oke, kita belok kanan aja. Belok kiri ding maksudnya. Karena trafiknya agak ugal-ugalan nih. Oke, mundur teman-teman. Trafiknya ini agak ngeselin ya, trafiknya ini. Ya semoga aja busit kedepannya bisa diupdate ya untuk trafiknya, karena ya merugikan player sih kalau suka penyok seperti ini. Walaupun penyok ini merupakan fitur yang sangat realistis ya, jadi sesuai dengan dunia asli. Namun ya kalau trafiknya seperti ini ya mengganggu juga teman-teman. Waduh, ini kita salah jalur ya. Bentar, ini kita putar dulu aja. Wes, lewat sini aja. Oke, mundur. Oke, kita akan berada di jalur yang benar teman-teman. Oke, mantap. Nah, ini udah mau memasuki bulan November ya. Kayak nggak terasa banget teman-teman, tahu-tahu udah bulan November dan mau akhir tahun. Semoga aja nanti busit itu ada updatean ya. Terutama untuk di modnya, semoga aja ada fitur-fitur yang membuat player itu jauh lebih ini ya, bisa berkreasi. Misal, duh, nabrak lagi dong. Ya semoga aja bisa berkreasi. Seperti ya, misal ada penambahan fitur atau yang lainnya gitu ya. Jadi mod ini kan salah satu pilar penting ya yang ada di busit. Karena kalau nggak ada mod ya mungkin busit bakalan komunitasnya nggak serame ini teman-teman. Karena walaupun busitnya itu nggak update, namun kan perkembangan karoseri di Indonesia ini kan berkembang sangat pesat ya. Tahun per tahun itu mesti ada keluaran bodi terbaru teman-teman. Jadi ya semoga aja seperti ini bisa dimaksimalkan oleh pihak Malio gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, untuk kendaraan di busit ini kan fitur-fiturnya belum begitu merata ya. Misal di mod itu sudah ada animasi dan ACC gundel gandul ya. Namun ketika di kendaraan ori, keunggulannya adalah bayangan lampu itu bisa dipantulkan oleh trafik gitu ya. Berbeda dengan mod. Kalau mod itu belum bisa teman-teman. Coba teman-teman saat malam hari main busit, terus coba ngedim ke trafik.
Wes, ini aja. Oh, ini kan mumpung masih kelihatan ya. Tuh nggak ada pantulannya ya. Padahal di bagian bangunan itu bisa terpantul, teman-teman. Namun ketika kitanya itu menggunakan mod ori, itu bisa pantul, teman-teman. Dan juga ada lampu refleksi. Kalau ini kan nggak ada gitu ya, refleksinya. Kalau di TS2 itu kayak flyer lampunya gitu ya. Flyer lampu kalau nggak salah. Waduh, ini kenapa ini? Oh, nabrak ternyata. Ya semoga aja bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena ya apa ya? Player itu lebih suka ini ya, bisa mengcustom segala hal ya, misal grafiknya, terus trafiknya, atau misal soundnya gitu ya. Karena di Busit ini kan ini ya, untuk sound kalau kitanya itu tidak memasang kode name, maka ya soundnya sama ini, teman-teman, sama aja dengan yang di mod biasa, jadi ya monoton gitu ya. Dan itu biasanya membuat player itu cepat bosan gitu ya. Ya sebenarnya kalau code name sendiri itu ya agak gimana ya, resiko juga, mungkin bisa juga ada malware atau sistem yang menyebabkan Busit itu forklos. Namun ya kesenangannya di situ, ketika kita mengoprek kita bisa mengekspresikan sesuka kita gitu ya. Namun ya resiko ditanggung penumpang gitu ya. Di resikonya itu ditanggung oleh diri kita sendiri gitu ya. Jadi ada plus minusnya, teman-teman. Untuk game Busit ini ya semoga aja update-nya itu lebih ini ya, lebih apa ya, lebih mengarah ke game simulasi ya. Karena ya yang multiplayer itu mini game-nya kayak arah simulasinya menurut saya itu kurang dapat ya, mini game seperti balapan itu. Kecuali kalau balapannya itu terkonsep, misal ini narik banyak-banyakan penumpang, terus siapa yang sampai duluan di terminal A sampai ke terminal B, itu kan masih cocok lah ya. Namun kalau balapan, the real balapan seperti game CDO, itu menurut saya kayak kurang pas gitu ya. Tapi menurut teman-teman gimana? Karena kan game simulasi ini kan apa ya, lebih mendekatkan ke bagaimana seseorang itu bekerja ya, bukan berkompetisi. Berkompetisi dalam artian itu balapan. Kecuali kalau game CDO itu kan cocok ya, karena genrenya itu sendiri sudah game balapan gitu ya. Berbeda dengan game Busit ini. Kalau game Busit kan simulasi. Simulasi itu seperti halnya kita latihan, teman-teman. Misal kita latihan menyopir atau latihan menjadi kru bis gitu ya. Tuh, kalau trafiknya variasi gini kan enak ya dilihatnya. Jadi nggak terlalu monoton, teman-teman. Ya walaupun pemasangannya sekarang itu lumayan ribet ya, bisa dibilang gitu. Namun ya bagaimana lagi gitu ya. Ya keribetan itu yang membuat kita nyaman buat bermain gitu ya. Wah, ini macet ini. Wah, ada Jetbus 2 dan Jetbus 3 dong. Wah, keren ini. Tablong aja. Wow, SHD ternyata. Nah, kalau gini kan enak ya. Tuh ada macam-macam bis, terus trafik, tergandeng, itu kan enak ya. Jadi nggak monoton, teman-teman. Untuk OBB yang kita gunakan itu OBB dari siapa ya? Nanti saya cantumkan di deskripsi ya, OBB yang saya gunakan. Wih. Oke, kita akan berhenti di pinggir sini aja, di pom ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.